Sekarang juga kamu siap-siap ya, ikut saya. Ikut? Ikut kemana, Bu? Udah, kamu ikut aja. Ayo, udah, buruan. Ganti baju, saya tunggu di sini. Teddy kena kanker otak. Astagfirullah. Dan dokter sudah memvonis umurnya tinggal 3 bulan lagi. Ya Allah. Itu sebabnya saya ingin sekali membahagiakan Teddy sebelum dia meninggal. Makanya saya suruh kamu datang ke sini, Aminah. Maksud Ibu, saya ingin menikahkan Teddy dengan anakku. Gak mungkin. Maksud kamu gak mungkin apa? Gak mungkin Anissa menikah dengan Mas Teddy, Bu. Aminah, Aminah. Sini, kan? Sini. Sini. Ini gak bisa dibiarkan. Dalam surat perjanjian itu, Ibu tuh utang sama saya 25 juta untuk biaya rumah sakit. Dengan syarat, kalau Ibu tidak bisa melunasi utang itu dengan waktu yang ada di situ, berarti ya udah kita berurusan di meja hijau. Bu, saya tidak tahu kalau surat perjanjiannya isinya seperti itu. Dulu kan Ibu udah bilang kalau saya bisa membayar utang ini sampai dengan saya mampu. Aminah, Aminah. Saya ini bukan orang bodoh. Pinjamin pembantu uang sebanyak itu, tapi gak pakai surat perjanjian, ya gak mungkin. Gini aja deh, mulai sekarang kamu pikirin deh. Waktu kamu tuh cuma 1 minggu lagi loh. Allah. Kalau enggak, ya udah, kamu terpaksa di penjara. Allah. Bu, Ibu Linda. Tolong, tolong kasih saya waktu untuk cari uang, Bu. Kalau kamu mau saya menganggap hutang kamu lunas tuh gampang. Anak kamu sama anak saya menikah. Allah, Bu, nggak mungkin. Nggak mungkin, Bu. Anissa nggak mungkin menikah dengan anak Ibu. Dia udah tunangan, Bu. Ya, kalau punya tunangan kan tinggal diputusin juga selesai. Maaf, Bu. Usianya Mas Teddy tinggal 3 bulan lagi kan, Bu? Kalau Teddy meninggal, kita segera urus perceraian mereka. Ya sudahlah, Aminah. Sekarang kamu pikirin. Waktu kamu tinggal 1 minggu. Sini saya pegang dulu surat perjanjiannya. Ya udah, apalagi kamu pulang sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ribet banget sih. Kasih solusi malah bingung. Mama tega banget sih. Apa sih maksud kamu, Firly? Firly tahu, waktu Mama hutangin uang ke Bu Aminah untuk pengobatan suaminya, Mama benar-benar mau nolong waktu itu. Mama nggak punya waktu buat bahas soal ini. Pokoknya Firly gak setuju kalau Mama memaksa Kak Teddy menikah dengan anaknya Bu Aminah. Apa urusannya kamu gak setuju? Hah? Mama tuh pengen bahagiain dia sebelum kakak kamu tuh meninggal. Itu aja kok. Belum tentu Kak Teddy itu setuju. Hah? Ya Allah, Teddy! 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 Ya Allah!
Teddy bangun nak. Ini mama. Kamu ambil oksigen cepetan. Teddy, ini mama nak. Teddy. Bangun nak. Kamu bangun sayang, ini mama. Ya Allah, alhamdulillah. Teddy, kamu dengar mama ya nak? Dokter kan bilang sama kamu. Kamu harus optimis. Jauhkan pikiran yang buruk dari kamu ya. Mama sayang sama kamu deh. Kalau kamu mau saya menganggap utang kamu lunas itu gampang. Anak kamu sama anak saya menikah. Ya kalau mau nyentuh nanan kan tinggal diputusin juga selesai, beres, kamu gak punya beban lagi. Ya Allah, bantu hamba untuk menghadapi ini semua. Ibu kenapa nangis, Bu? Ibu gak apa-apa. Dari tadi Nisa ucapin salam, Ibu gak jawab. Terus sekarang Ibu nangis, cerita dong Bu kalau ada apa-apa. Ibu nggak apa-apa, Nisa. Ibu ingat almarhum Bapak ya? Insya Allah ya, Bu. Almarhum Bapak udah tenang di sana. Sudah lagi ya. Maafin Ibu, Anissa. Ibu gak bisa ceritain ini ke kamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang. Firman. Maaf Bu, saya mau ajak Anissa pergi. Iya Bu, Mas Firman mau ngajak Nisa makan sama keluarganya. Tadi Nisa sampai lupa bilang. Ya udah sana cepetan ganti baju. Ya, aku siap-siap dulu ya. Aku nggak akan memisahkan Anissa dengan Firman tunangannya. Aku mau dijodohin. Iya Teddy, dia anaknya teman mama kok. Anaknya juga cantik dan baik lagi. Enggak Ma, aku nggak mau. Teddy, kamu kenapa sih saya nggak mau? Ma, mana ada sih Ma, cewek yang mau nikah sama cowok kayak aku kayak gini. Kamu tuh nggak boleh pesimis ya, Nak. Mama juga udah cerita semua kok tentang keadaan kamu. Dan dia sudah menerima semuanya. Malah, dia suka sekali sama kamu. Gimana mungkin? Ketemu aja belum pernah, Ma. Iya karena mama udah kasih lihat fotonya kamu. Gini ya Nak ya, ini semua buat kebahagiaan kamu, buat kebaikan kamu. Kamu jalanin ya semuanya ya sayang ya. Nanti pokoknya mama akan ketemuin kamu dengan dia. Ya. Rp20.000, Rp40.000, Rp60.000, Rp70.000, Rp370.000. Ya Allah, saya cari duit di mana lagi? 25 juta dalam satu minggu.
Waalaikumsalam. Non Firly, boleh saya masuk Bu? Silakan, silakan, silakan. Kok Non Firly tahu rumah saya? Saya tanya orang-orang di sini, semuanya kenal sama Bu Aminah. Oh iya, ini Bu, jumlahnya 25 juta. Enggak, saya enggak ngerti, saya enggak mengerti. Ini demi kebaikan anak ibu dan Kak Teddy. Saya gak akan biarin anak ibu dan Kak Teddy menikah. Apalagi anak ibu harus menikah dengan orang yang umurnya tinggal 3 bulan lagi, Bu. Ya, tapi ibu tolong terima, Bu. Kak Teddy juga akan kecewa kalau tahu orang yang dinikahi dia ternyata gak mencintai dia. Tolong ya, Bu. Baik, saya terima uang ini ya, 25 juta rupiah. Jadi saya ngutang sama Non Firly. Semuanya 25 juta. Silakan Ibu hitung lagi. Mulai hari ini, saya udah gak punya utang lagi sama ibu. Permisi, assalamualaikum. Tunggu. Aminah. Tunggu. Maaf, dari mana kamu dapatkan uang sebanyak ini? Alhamdulillah, ada orang yang baik hati memberikan pinjaman kepada saya, Bu. Maaf, Bu. Saya harus pergi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang penting utang Bu Aminah sama Mama udah lunas semua. Dan Mama udah gak bisa lagi maksain Kak Teddy sama anaknya Bu Aminah menikah. Iya, sama-sama Bu Aminah. Waalaikumsalam. Pinjemin pembantu itu uang, iya. Maafin Firly, Ma. Firly cuma mau nolongin. Kamu ngerti gak sih, Firly? Yang harus kamu bahagiain itu bukan pembantu itu. Tapi kakak kamu, Teddy, yang lagi sakit. Ngerti gak sih kamu? Tapi Firly yakin, Ma. Kak Teddy juga bakalan kecewa kalau tahu ternyata perempuan yang dinikahin ini gak mencintai Kak Teddy. Gitu juga, Ma, caranya. Dengan cara apa kamu bahagiakan kakak kamu? Hah? Kakak kamu tuh bisa bahagia dengan cara ini. Dia menikah dengan Anissa. Kamu ngerti gak sih, Firly? Kakak kamu tuh mau meninggal. Sekarang dengar Mama baik-baik. Kamu jangan coba-coba ikut campur urusan Mama lagi. Ingat ya, jangan sampai ada yang tahu hal ini. Sorry, Bu Linda. Mau ngapain dia kesini? Bukannya itu Bu Linda mantan majikan dari Bu? Ngapain ya dia kesini? Loh, Bu Linda? Silakan masuk, Bu. Gak perlu masuk. Saya kesini cuma mau kasih tahu kamu. Kalau kamu tetap punya utang sama saya 25 juta. Loh, bukannya tadi siang saya sudah kasih ke ibu, utang saya sudah saya bayar semuanya, Bu. Aduh, Aminah, saya udah tahu semuanya. Ternyata yang pinjemin kamu uang itu adalah Firly, anak saya. Kamu mau berusaha nipu saya, iya? Enggak, Bu. Saya bukannya mau nipu ibu, saya enggak punya niat buat nipu ibu. Memang Non Firly aja yang baik hati, bantuin saya, Bu. Dengar ya, Aminah.
Waktu kamu tinggal 6 hari lagi. Kalau kamu tidak bisa melunasi hutang kamu, berarti kamu tahu dong resikonya. Kamu di penjara. Kecuali kamu mau menjodohkan anak kamu dengan Teddy, anak saya. Ingat, waktu kamu tinggal 6 hari lagi, mulai dari hari ini. Ngerti? Bu! Bu Linda, Bu! Bu! Ya Allah. Bu, tunggu. Saya Nisa, Bu. Saya anaknya Bu Aminah. Iya, saya udah tahu. Bu, kalau saya boleh tahu, sebenarnya Ibu saya utang apa sih sama Ibu? Sampai 25 juta. Waktu itu buat biaya rumah sakit bapak kamu. Tapi memang ada syaratnya. Syaratnya kalau dia nggak bisa bayar, saya bisa memperperkarakan ke meja hijau atau di penjara. Astagfirullahaladzim. Tapi kamu jangan khawatir. Kamu bisa kok menyelamatkan ibu kamu. Asal kamu mau menikah dengan anak saya. Aku gak mungkin ngebiarin ibu menderita akibat utangnya itu. Hah? 25 juta? Ibu aku gak mau kalau ibu di penjara. Nanti Nisa pasti ganti. Nisa janji, Mas. Tapi kan kamu tahu, Nis, aku gak punya uang sebanyak itu. Aku gak tahu harus minjem uang sama siapa lagi. Tapi yang pasti aku gak mau kalau ibu di penjara. Aku coba cariin, Nis. Tapi aku gak janji. Maaf ya, Mas. Nisa harusnya gak ngerepotin Mas Firman kayak gini. Apa, Nis? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya kesini mau minta tolong sama ibu. Kalau kamu minta tolong, masa pembayaran utang itu diperpanjang, lebih baik kamu pulang. Bukan, Bu. Saya kesini mau minta tolong. Ibu jangan penjarakan ibu saya, Bu. Tolong, Bu. Saya kan udah bilang sama kamu. Kalau kamu mau menikah dengan anak saya, ya udah, ibu kamu aman, tidak dipenjara. Nama anak saya Teddy. Anak saya kena kanker otak. Dokter memvonis anak saya 3 bulan lagi. Saya cuma ingin anak saya bahagia sebelum dia meninggal. Bu Linda, saya turut prihatin atas keadaan anak ibu. Tapi saya nggak mungkin Bu nikah sama anak ibu. Kenapa? Karena anak saya mau meninggal. Karena anak saya itu punya kita. Masya Allah, Bu. Nggak, Bu. Bukan karena itu, Bu. Tapi saya udah bertunangan, Bu. Saya nggak mungkin nikah sama anak ibu. Thank you.
Oke. Kalau besok kamu bisa membayar utang ibu kamu, ibu kamu tidak dipenjara. Tapi kalau besok kamu tidak bisa membayar, ada dua pilihan. Kamu menikah dengan anak saya, atau ibu kamu dipenjara. Kalau kamu mau nangis, gak usah di rumah saya. Saya juga udah stres. Ya udah Bu, saya permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku mau minta maaf sama kamu, Anissa. Ada yang aku ingin sampaikan sama kamu. Maaf kalau ini memang menyakitkan untuk kamu. Tapi aku harus sampaikan. Bapak aku maksa aku untuk menikahin anak sahabatnya. Kamu kan tahu sendiri, bapak aku lagi sakit keras. Aku ingin ngebahagiain bapak aku, Nis. Terus, Mas. Hubungan kita gimana? Kita kan udah tunangan, Mas. Kita putus aja. Kita batalin pertunangan kita. Aku maksa aku untuk menikahin anak sahabatnya. Kita putus saja. Kita batalin pertunangan kita. Ya Allah. Itu berat cobaan yang Engkau berikan kepadaku, ya Allah. Tapi hamba ikhlas, ya Allah. Hamba yakin Kau tidak akan pernah menyerahkanku, ya Allah. Aku yakin Kau akan memberikanku jalan keluar yang terbaik, ya Allah. Thank you.
di sana? Nisa juga belum tahu, Bu. Tapi memang kayaknya agak lama, Bu. Kok dadakan sih, Nisa? Kok kamu gak cerita sama Ibu? Maaf, Bu. Kesempatan ini datangnya juga mendadak. Dan Nisa pikir ini kesempatan yang bagus untuk Nisa. Terus Firman ngizinin kamu pergi? Sudah, Bu. Aku rasa lebih baik Anissa pergi. Supaya Anissa tidak sedih lihat aku di penjara. Bu, pergi dulu ya. Ibu doakan semoga kamu cepat dapat pekerjaan yang bagus. Jangan tinggalkan sholat. Saya pergi dulu ya. Maafin aku. Aku pergi sebenarnya mau menikah sama anak Ibu Linda. Aku gak mau kalau Ibu di penjara. Baju ini enak ya. Kamu rapi-rapi dulu. Kasihan dong Anissa kan datang dari Bandung. Dia pengen ketemu sama kamu. Ya tapi ma. Udahlah. Besok kan kamu juga persiapan mau menikah. Secepat itu ma. Sayang, menurut mama lebih cepat itu lebih baik. Ya udah, sekarang kamu ganti bajunya ya Naya. Ayo dong sayang. Saya terima nikahnya Anissa binti Ramadhani dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bagaimana saksi? Sah? Sah. Alhamdulillah. Mulai hari ini kalian sudah sah menjadi suami istri. Apa sih Anissa? Kenapa Mas? Siapa kamu sebenarnya? Siapa saya? Maksudnya Mas Teddy? Pernikahan itu hari terpenting. Tapi di hari sepenting ini, orang tua kamu gak hadir. Bukannya mama kamu udah berapa kali bilang sama kamu kalau orang tua aku lagi kerja di luar negeri? Ya tapi ini hari pernikahan kamu. Dimanapun orang tua kamu berada sekarang, seharusnya mereka hadir di pernikahan kamu. Kamu tuh siapa sebenarnya? Dan kalau ternyata kamu bohongin aku akan sangat marah sama kamu. Mau nipu saya biar ibu kamu gak dipenjara? Bukan Bu, bukan gitu. Saya gak bermaksud nipu Bu Linda. Tapi jujur Bu, ini sangat berat buat saya. Dan saya gak bisa pura-pura mencintai Mas Teddy. Kamu tuh harus bisa bikin Teddy itu cinta sama kamu. Itu tugas kamu. Lagi pula Mas Teddy udah curiga Bu sama saya. Apa sih maksud kamu? Hah? Mas Teddy curiga.
Kenapa kedua orang tua saya gak hadir di acara pernikahan saya? Aduh Anissa, kamu kan bisa bilang orang tua saya di luar negeri, orang tua saya begini, orang tua saya begitu. Kenapa sih gitu aja gak bisa? Sudah Bu, sudah. Tapi Mas Didi tetap gak percaya sama saya. Iya, karena kamu itu perempuan yang bodoh. Makanya dia gak percaya sama kamu. Sekarang gini ya, kamu tunggu di sini baik-baik, jangan pergi kemana-mana. Awas kamu. Teddy, Anissa itu anak yang baik. Tolong ya nak ya, kamu jangan sakitin dia. Ya, mama maunya kalian hidup bahagia dan baik-baik aja. Mama, jujur aja sama aku ya. Sebenarnya Anissa itu siapa, Ma? Maksud kamu? Ya, kalau emang dia punya orang tua, kenapa waktu nikah tadi orang tuanya gak hadir, Ma? Dan kalau emang orang tuanya di luar negeri, apa orang tuanya setega itu sama dia? Gak menghadiri pernikahan anaknya? Iya, begini nak, ya namanya orang itu kan punya kekurangan. Maksud mama apa? Maaf ya Teddy, maksud mama misalnya gini nak, kayak kamu kekurangannya adalah ya karena penyakit kamu. Tapi kalau Anissa kekurangannya karena dia pernah mengalami trauma. Kedua orang tuanya Anissa itu mengalami kecelakaan. Ya, mereka bertengkar di dalam mobil. Waktu itu Anissa itu masih kecil. Ya, akhirnya mengakibatkan kedua orang tuanya itu meninggal. Tapi untungnya Anissa itu selamat, nak. Akhirnya Anissa itu dirawat sama tantenya. Tantenya juga sekarang gak ada. Makanya Anissa itu jadi trauma. Apalagi kalau disinggung soal orang tuanya. Mama kenapa gak cerita aja sama aku sih kayak gini sebenarnya? Aku kan jadi ngerasa bersalah banget mas sama dia. Sayang, mama kan gak mau kamu terbebani oleh problem kayak gini. Kamu harus fokus sama kebahagiaan dan pernikahan kamu. Teddy, mulai sekarang kamu jangan pernah menyinggung kedua orang tuanya Anissa lagi. Karena mama takut Anissa aja jadi tersinggung. Iya, Ma. Aku harus melakukan ini semua demi kamu, nak. Anissa, kamu jawab yang jujur ya. Apakah kamu mencintai aku? Jawab Anissa, apa kamu benar-benar mencintai aku? Memangnya Mas Teddy gak bisa ngerasain apa yang aku rasain sekarang? Mana ada perempuan yang mau menikah sama seseorang yang tidak dia cintai? Thank you.
harus jawab apa sama Mas Teddy. Sejujurnya aku memang gak mencintai dia. Sampai kapan aku harus terus membohongi Mas Teddy, ya Allah. Mau sampai kapan kamu bohong? Aku tahu. Kamu itu tadi nangis di pelukan Kak Teddy karena kamu menyesalkan nikah sama Kak Teddy. Aku mohon, Mbak, jangan bohongi kakak saya terus. Bukan dengan cara ini kakak saya bisa bahagia sebelum meninggal. Firly, apa sih kamu, Firly? Mama boleh marah sama aku, tapi aku mohon, Mbak, udahin semua sandiwara ini. Maksud kamu tuh apa, hah? Kak Teddy itu sekarang gak bahagia, Ma. Karena lagi ditipu. Aku gak akan biarin semua ini terjadi. Aku harus bilang sama Kak Teddy. Firly, apaan sih? Firly, Firly! Shhh, kamu tuh apa-apaan sih? Kamu tuh jangan menghancurkan perasaan kakak kamu. Justru Mama sekarang yang sedang menghancurkan hati Kak Teddy. Kalau kamu memang tidak setuju dengan pernikahan ini, baik, gak apa-apa. Tapi yang penting kamu jangan bilang sama kakakmu. Ini buat kebahagiaannya Firly kok. Mama yakin kok, kakakmu juga akan bahagia dengan pernikahan ini. Mama cuma ingin kakakmu itu bahagia sebelum dia meninggal. Itu aja kok. Jadi sekarang kamu tolong Mama. Ya. Tolong. Ya Allah, kalau memang benar ini takdirku, aku akan terima, ya Allah. Aku akan menjalani ini semua dengan ikhlas. Bantu aku untuk mencintai Mas Teddy suamiku, ya Allah. Tadi malam itu Anissa kan tanya sama Mama, makanan kesukaan kamu tuh apa? Mama bilang nasi goreng. Ya ini, ini bikinan Anissa. Enak kan? Enak banget, Ma. Beruntung banget punya istri kayak Anissa gini. Teddy, kamu bisa request mau makanan apa aja. Anissa ini jago sekali masak. Oh ya, Anissa? Kamu bener masak ya? Iya, Mas. Nah, sekarang Teddy bisa pesan masakan apa aja ya, Mas? Aku nanti siang mau makan tom yum. Kamu bisa kan masaknya? Tom yum, Mas. Iya, tom yum. Iya, Mas. Nanti aku bikinin ya. Wah, makasih ya. Ya, sekarang gini deh. Apapun buat kamu, Anissa bisa bikinin kok. Ya nggak, Anissa? Iya, Bu.
ibu. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Nisa. Apa kabarnya kamu? Sebaik-baik, Bu. Ibu baik-baik kan? Alhamdulillah, ibu baik. Kok kamu belum cerita ke ibu, kamu kerja apa di Batam? Nisa di Batam, kerja di pabrik elektronik, Bu. Ya, alhamdulillah lah gajinya lumayan. Insya Allah Nisa bisa kirim uang buat ibu. Yaudah, ibu juga kesehatan ya. Nanti kalau Nisa dapat jatah libur, pasti Nisa pulang ke Jakarta. Nisa kangen sama ibu. Iya. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Mas Teddy. Kamu bicara sama siapa Nisa? Ini mas, sama sahabat aku. Kamu pembohong, Anissa. Aku dengar tadi kamu bicara sama siapa? Kamu bicara sama ibu kamu, Anissa. Dan kamu bilang sama ibu kamu kalau kamu lagi di Batam. Tega. Kamu tega udah bohongin aku, Anissa. Dari awal aku dicuriga sama kamu. Kenapa aku bisa percaya sama kamu? Kamu tuh siapa? Aku anaknya Bu Amina, mas. Mantan pembantu di rumah ini. Tapi aku ngelakuin semua ini terpaksa, mas. Ibu aku pernah ngutang sama mama kamu 25 juta. Dan karena ibu gak bisa bayar, jadi dia maksa aku untuk nikah sama kamu. Kalau gak, ibu aku bisa di penjara, mas. Tapi demi Allah. Demi Allah, aku gak ada niatan sama sekali untuk nyakitin kamu. Pembohong kamu. Kamu pembohong. Kamu istri bohongan, Anissa. Keluar kamu sekarang. Mas, aku bisa jelasin semuanya. Kau pergi. Pergi! Ya Allah, mas! Pergi! Mas! Pergi! Mas Teddy, Bu. Ada apa? Memangnya kenapa sih kamu? Semuanya masalah Nisa. Tadi Mas Teddy gak sengaja dengerin Nisa teleponan sama ibu Nisa. Terus Mas Teddy disak Nisa untuk jelasin siapa Nisa sebenarnya, Bu. Ya Allah. Jadi Nisa terpaksa ngakuin semuanya. Bu, tapi Nisa harus pergi. Kami banyak menemukan kandungan obat-obatan. Dan sepertinya ada usaha Teddy untuk melakukan bunuh diri. Ya Allah. Apakah Teddy tahu kami sudah menyerah dengan penyakit ini? Dokter, kami betul-betul tidak pernah bilang apa-apa sama Teddy.
kami semua merahasiakan semua ini sama Teddy. Dokter maaf, bisa saya ketemu sama anak saya dok? Maaf Bu, jangan dulu, kami masih melakukan observasi. Permisi Bu, mari. Suara Ibu Linda. Ya Allah, jangan-jangan dia mau nagih utang. Duit saya belum cukup. Iya, Bu. Silakan. Di mana Anissa? Anissa sedang ke Batam, Bu. Bohong, tau gak? Anissa tuh baru aja keluar dari rumah saya. Gak mungkin sekarang udah ada di Batam. Betul, Bu. Anissa itu udah 2 minggu tinggal di Batam, Bu. Kamu memangnya gak tahu kalau Anissa dan anak saya Teddy itu udah menikah. Dia menikah sudah 2 minggu yang lalu. Bu, apa saya gak salah dengar, Bu? 2 minggu yang lalu mereka tuh menikah. Sekarang dia pergi dari rumah saya. Jadi di mana Anissa? Demi Allah, Bu. Ya Allah, saya nggak tahu Anissa di mana. Dan saya juga baru tahu kalau Anissa itu ternyata sudah menikah dengan Mas Teddy. Pantes saja Ibu Lina nggak pernah datang menagih hutangnya. Sekarang gini ya, Amina. Tolong kalau seandainya Anissa itu kesini, bilang sama dia Teddy itu sekarang ada di Rumah Sakit Harapan. Saya mau Anissa datang menemui. Cobaan apa lagi yang datang? Kenapa juga Anissa berbuat begitu? Waalaikumsalam. Ya. Anissa? Pasti Ibu kaget ya Anissa tiba-tiba pulang. Gini loh Bu, Anissa tuh dapat jatah libur panjang. Jadi Anissa mutusin buat pulang ke Jakarta supaya bisa ketemu Ibu. Bisa ketemu sama Ibu. Kenapa Bu? Ibu gak suka ya kalau Anissa pulang. Kenapa kamu bohongin Ibu? Ibu, kenapa kamu menikah sama anak Teddy? Bukan begitu caranya kamu nolongin Ibu, nak. Bu, Anissa betul-betul gak mau kalau sampai Ibu di penjara, Bu. Itu aja. Anissa bahkan gak bisa ngebayangin kalau Ibu ada dalam penjara. Terus gimana dengan Nak Firman? Dia kan tunangan kamu. Sebelum bisa nikah sama Mas Teddy, Mas Firman udah mutusin tunangannya sama Nisa, Bu. Dia memilih untuk nikah sama perempuan yang dijodohin bapaknya. Masya Allah, kenapa kamu gak cerita sama Ibu, Nak? Nisa gak mau Ibu sedih, Bu. Dan kamu juga kan gak perlu menikah sama anak Teddy. Ya memang Bu, memang semuanya awalnya berat. Tapi setelah bisa ngejalaninnya, demi Allah Bu, demi Allah bisa jatuh cinta sama Mas Teddy. Dan bersama Mas Teddy,
bisa ngerasa jauh lebih baik daripada bersama Mas Firman. Tapi kan usianya Nak Teddy tinggal 3 bulan lagi, Nak. Masya Allah, Bu. Itu semua udah ada yang ngatur, Bu. Umur, jodoh, rezeki. Itu semua kuasa Allah, Bu. Kita cuma bisa jalanin aja. Bu, maafin Anissa ya, Bu. Maafin Anissa, Bu. Sebentar. Kebetulan kondisinya juga belum pulih. Tapi pas kami balik lagi, Pak Teddy-nya udah gak ada. Suster, tau gak? Itu namanya ceroboh. Gimana sih rumah sakit ini? Yaudah, kita cari. Maafin aku ya. Pokoknya kamu tuh harus cerai sama anak saya, Teddy. Apa? Cerai, Bu. Bu, tolong Bu jangan, Bu. Jangan, Bu. Saya sangat cinta sama Mas Teddy, Bu. Jangan pisahin kami berdua. Mulai hari ini, kamu harus cerai sama anak saya, ngerti gak sih? Dan saya anggap lunas hutang ibu kamu. Pergi. Sekarang juga pergi. Pergi? Aku juga pergi dari sini.
Teddy. Teddy? Teddy, Teddy. Anissa ini perempuan pembohong. Mama yang pembohong. Karena mama kan yang udah maksa Anissa nikah sama aku. Tapi aku harus berterima kasih sama mama. Karena mama, aku bisa kenal sama wanita yang baik hati ini, Ma. Teddy, kak, kamu sadar apa yang kamu ucapkan barusan? Aku mencintai Anissa, Ma. Jadi kalau mama mengusir Anissa dari sini, aku juga akan ikut pergi dari sini, Ma. Teddy, kalau kamu memang cinta dan sayang sama Anissa, mama akan dukung kamu, Kona. Iya. Beneran? Anissa, mama minta maaf ya sama kamu. Kamu cuma sementara jadi menantuku, Anissa. Setelah Teddy meninggal, kamu akan aku tendang. Teddy. Iya. Aku punya kejutan buat kamu, Mas. Kejutan? Apa? Aku hamil, Mas. Kamu serius? Alhamdulillah. Nis, sebentar lagi aku jadi bapak, Nis. Nak, kamu cepetan keluar ya, Nak. Bapak pengen lihat kamu, Nak. Kamu cepetan keluar ya. Alhamdulillah. Nis, kita harus cepet-cepet, Nis. Kasih kabar gembira ini sama Mama ya. Gak sebaiknya kita kasih kejutan ke Mama kamu aja, Mas. Nanti pas usia kandungan aku udah 4 bulan. Ya udah. Ya ampun, Nak. Cepetan keluar, Nak. Ya Allah, aku seneng banget, Nis. Alhamdulillah. Anissa hamil. Enggak. Aku gak rela punya cucu dari perempuan seperti dia. Sudah menyalahin aturan. Menyalahi aturan maksud ibu? Kenapa kamu hamil? Hah? Kenapa? Tapi kenapa, Bu? Saya gak rela cucu saya itu dari perempuan seperti kamu. Kamu tuh cuma anak pembantu. Mama apaan sih ngomongin Mbak Nisa? Kenapa? Hah? Mama tuh ngomong apa adanya. Kamu tahu gak sih? Anissa sama Teddy itu cuma nikah sementara sampai Teddy itu meninggal. Mbak Anissa dan Kak Teddy itu saling mencintai. Seharusnya Mama terima dong dengan keadaan itu. Dia gak boleh hamil. Dan Mama gak rela punya cucu dari perempuan seperti kamu. Rela tau gak sih? Maafin Mama ya, Mbak. Seharusnya Mama gak ngomong kayak gitu sama Mbak. Aku tahu, Fir. Aku memang miskin. Aku memang anak pembantu. Tapi Mas Teddy, ayah dari bayi yang aku kandung,
itu menerima aku dengan keadaan aku seperti ini. Iya mbak, aku ngerti, aku tahu. Tapi aku mohon mbak, aku mohon lupain semua omongan mama. Kan itu nyakitin banget buat mbak Anissa. Alhamdulillah ya nih, sekarang ibu dikasih cucu sama Allah. Iya bu, alhamdulillah. Sekarang Nisa ngerasa kalau ibu bisa ada lengkap banget. Ibu Linda tahu kalau kamu hamil. Kenapa Nis? Ibu Linda tahu kalau Nisa hamil. Tapi Ibu Linda gak suka sama kehamilan Nisa. Katanya Nisa gak layak untuk mengandung cucunya, Bu. Ya Allah. Yaudah, tapi Nisa gak mikir itu sekarang. Yang penting Mas Teddy sama Nisa bahagia sama kami, Nisa. Alhamdulillah. Ibu punya cucu. Oh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nak Teddy? Jadi gini Bu, saya mau minta izin buat ngajak Anissa pergi ke Anyer. Boleh Bu? Silakan. Hati-hati ya. Iya Ibu. Ya udah deh, kalau gitu kita pamit aja ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jalan ya. Hati-hati ya nak. Waalaikumsalam. Awas, Mas! Semua ini gara-gara kamu, tau gak sih? Kamu tau gak sih? Kamu yang menyebabkan anak saya meninggal! Kamu kan tahu tadi itu udah ngomong baik! Gara-gara kamu pakai kanir! Jadi tabrakan dan meninggal. Mama udah, Ma. Ini bukan salah Mbak Anissa, Ma. Tadi aku dengar sendiri. Diam kamu. Kamu lagi. Kenapa sih kamu belain perempuan ini? Kalau saja dia itu tidak mengandung anaknya Teddy, saya udah usir kamu dari rumah ini. Masya Allah, Mama. Istighfar, Mama. Kamu dengar ya. Kamu dengar saya baik-baik ya, Mama. Jangan pernah kamu keluar dari rumah ini. Jaga kandungan itu. Kalau kamu mau ke dokter, saya yang nemenin kamu. Saya harus menjaga anaknya Teddy. Ingat itu. Saya mana, Sus? Saya pengen lihat. Loh, bukannya sudah dibawa Ibu Linda? Katanya mau dipindahkan ke rumah sakit lain. Dipindah ke rumah sakit lain, Sus? Iya, Bu. Kok saya gak dikasih tahu? Katanya itu suruhan Ibu. Ibu Linda juga udah ngasih kok suratnya ke kepala rumah sakit. Isi dari surat itu mengatakan kalau Ibu Anissa memerintahkan untuk memindahkan bayinya ke rumah sakit lain. Astagfirullahaladzim. Bayi saya dicuri, Sus. Saya harus ambil bayi saya, Sus. Bu Anissa gak boleh pergi. Kondisi ibu masih lemah. Saya harus ambil bayi saya. Saya harus ambil bayi saya. Bu.
Tolong bukain, Pak. Ada apa, Mbak? Saya mau masuk, Pak. Bapak emang gak kenalin saya. Saya Anissa. Maaf, Mbak. Mulai hari ini, Mbak Anissa dilarang masuk ke rumah ini. Tapi, Pak, saya mau ambil bayi saya, Pak. Bu Linda curi bayi saya, Pak. Sekali lagi saya mohon maaf. Mulai hari ini, Mbak Anissa dilarang masuk ke rumah ini dan silakan pergi dari sini. Nggak, saya harus ambil bayi saya, Pak. Pak, tolong bukain, Pak. Astagfirullahaladzim. Pak! 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 Pak, tolong bukain, Pak! Pak! Bu, Mbak Anissa, Bu. Mereka ngambil Mbak Anissa, Bu. Mereka pisahin diri sama Mbak Anissa, Bu. Anissa gak mau, Bu. Tenang, tenang, tenang. Kamu harus temanin dia. Habis itu kita ketemu sama Ibu Linda, kita ngomong baik-baik. Enggak, Bu, enggak. Mbak Anissa butuh Nisa sekarang, Bu, sekarang. Nisa harus ambil Mbak Anissa, Bu. Aku, ya Allah. Aku ingin memberinya kasih sayang, ya Allah. Berikanlah perlindungan untuk anakku, ya Allah. Kabulkanlah doa hamba, ya Allah. Amin. Insya Allah. Itu kayak suara anak aku. Ya Allah, anakku. Bisa? Bu. Bu. Aku, Insya Allah, nak. Alhamdulillah. Kasih Allah telah mengabulkan doaku. Fir, makasih banyak ya Fir. Kamu udah balikin anak aku. Aku gak tahu gimana harus makasih sama kamu. Aku yakin, Mbak. Kak Teddy juga pasti seneng lihat anaknya udah balik sama ibunya lagi. Tapi pasti bentar lagi Mama bakalan datang sini, Mbak. Lebih baik Mbak pergi dari sini sekarang. Ya, Mbak. Insya Allah. Iya, kamu bener, Fir. Aku gak mau dipisahin lagi dari anak aku. Aku harus pergi sekarang. Iya. Bu, aku harus pergi, Bu. Enggak. Kamu gak harus pergi. Ini kan beneran anak kamu. Ibu Linda gak akan ngambil anak kamu lagi, nak. Enggak, Bu. Bu, aku tahu Bu Linda kayak apa. Dia bakal ngelakuin apa aja untuk rebut anak aku lagi. Aku gak mau, Bu. Gak mau. Sini. Ibu mau cincin ibu. Nak. Di dalam.
lihat semua kamar. Bu. Ya Allah. Ya Allah, Pak, jangan, Pak. Pak, jangan hancurin, Pak. Jangan hancurin rumah saya, Pak. Oh, oh. Firly! Anissa! Anissa, keluar! Ada nggak? Bayinya tidak ada di kamar, Bu. Pasti di situ. Jangan, Bu. Jangan, Bu. Jangan! Diam, Bu. Anissa! Ada, Bu. Aduh. Tidak bisa kabur, Anissa. Ini kan si Anissa, Ton. Yang kemarin baru ngontrak di rumahnya Bu Aput. Benar, ya ampun, dia pencuri bayi. Ya udah, kita tangkap aja. Lumayan, hadiahnya 25 juta. Ayo. Sayang, kita jalan-jalan ya, nak. Kamu Anissa, kan? Kamu Anissa, kan? Kamu mau jadi bayi? Kemana dia ya? Ya, tadi dia kan lewat sini. Iya, benar. Mana dia? Kok cepet-cepet hilangnya sih? Nah! Ibunya bayi ini mana ya, Bu? Ibunya udah lama meninggal, Dok. Jadi sekarang cucu saya yang merawat. Dari hasil lab kami tidak menemukan infeksi atau sejenisnya. Tapi kenapa ya, Dok? Kok cucu saya dari tadi nangis terus? Ini sedang kami observasi, Bu. Karena panasnya semakin tinggi. Dan saya sangat khawatir akan mempengaruhi jaringan otaknya. Jangan nangis, sayang. Ibu pasti datang, nak. Bu Anissa. Mari, Bu. Ikut saya, Bu. Ayo, Bu, silakan. Kamu capek. Jangan nangis terus. Nanti kamu capek. Maaf. Ibu siapa ya? Saya ibunya, Sus. Ini bayi saya. Bukannya ibu bayi ini sudah meninggal? Ya, Sus. Saya ibunya. Aja. Kamu apa-apaan sih? Lepasin saya bilang. Hah? Kamu tuh harusnya di penjara. Sini! Ibu, ini anak saya! Maaf, Ibu Linda. Kami sudah memiliki bukti yang akurat. Kalau bayi ini adalah bayi Ibu Anissa. Dan pelaku penculikan sebenarnya adalah Ibu Linda. Aduh, Bapak. Itu semua bohong. Buktinya apa coba? Buktinya apa kalau cucu saya ini anaknya dia? Dia ini apaan? Ini cucu saya, Pak. Ibunya udah meninggal. Saya punya kok buktinya. Maafin aku, Ma. Apa lagi maksud kamu? Firly adalah salah satu saksinya. Dan masih banyak bukti lain yang memperkuat bahwa Ibu Linda adalah penculik anaknya Ibu Anissa. Tapi ini cucu saya, Pak. Sebaiknya sekarang Ibu ikutkan. Bawa dia.
Siap, Dan. Kamu tuh tega banget sih sama mama. Enggak, aduh, Pak. Itu cucu saya.